Sumpah ya, ini semua salah Jerome. Dia bilang pokoknya nanti kita bakalan berenang, kita bakalan diving. Ternyata di sini lihat-lihat ikan. Dan aku udah pakai baju renang. Memang parah Jerome. Sumpah, udah siap banget. Masalahnya bukan apa ya? Kan kita pakai masker, ngep. Terus kita pakai kayak gini, lempek rambutnya. Dan itu sumpah salah tau gak? Aduh. Gak apa-apa guys, kita kayak gini aja. Jadi kalau ditanya orang, kan orang ada nanya, eh itu guardnya tuh guardnya gitu. Katanya bakal ada hiu bro katanya. Katanya sih, tapi nanti di dalam kita bakalan nyelam ya guys ya, ada hiu. Ada hiunya. Ada hiu 3 meter, nanti biar Jerome nyelam, aku yang rekamin. Tenang aja. Tenang, aku ngerti konten kreator itu pinginnya angle-nya seperti apa, jadi biar Jerome yang nyemplung. Tenang aja Jerome. Santai, santai. Atau nanti gantian ya? Aku yang rekam. Oh enggak, aku enggak boleh. Aku di rumah, aku enggak suka konten berenang. Oke, masuk yuk. By the way, gue lagi nge-vlog. Apa? Enggak, gue tadi biar ada ini aja. Apaan sih? By the way, kita pertama kali ketemu ya? Iya, pertama kali ketemu. Secara langsung gitu? Secara langsung. Gila. Biasanya kita hanya curhat-curhat biasa aja ya, Alicia. Curhat di WA ya? Iya, curhat biasa di WA. Masalahnya apa sih, Bang? Oh, banyak! Oh, banyak? Oh, banyak. Terlihat bahagia, padahal ada aja masalahnya. Oke, kita mau belajar diving dulu, guys. Oh, iya benar. Oke, guys, kita udah persiapan pakai wetsuit. Kita mau mencari putri duyung, guys. Gue ya anak, ini anak TK yang lagi wisata. Iya kan? Mama, mama. Ya. Aku mau liburan. Gimana? Soal ibu-ibu enggak gitu dong. Iya, Nak. Ini kita sekarang nunggu apa lagi? Nunggu abangnya mood. Abangnya belum mood. Nunggu ikannya siap, Bro. Iya. Karena masih pada dandan. Kalau di dalam ada masalah, cukup bilang tangan hingga jari karang. Trouble. Minta naik. Oh, naik. Ikunya kita jadi tanda oke ini akan saya tanya tuh. Oke, ngerasa oke, jawab oke. Kalau ada trouble. Oh, ini alat yang ini. Yang kalau bisa iklan-iklan itu. Bisa menurunkan berat badan hingga 10 kg. Tanpa olahraga. Langsung saja hubungi tuan. Satu ininya 2 kilo, berarti 2 ditambah 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 12 kilo ini udah di sini ya. Lancar ya? 7, oh 7, berarti 14 kilo. Kenapa aku jadi banyak? Gue punya kucing gemuk, kerjanya makan terus. Kalau gue 14, Pak, kamu berapa? Kamu, bentar ya, gue cari rumusnya dulu. Berarti X-nya itu kan kita harus cari dulu persamaannya. Nah, jadi pertamanya gimana? Persamaannya X, Y sama dengan, oh kamu berarti sekitar 78. Bang, kayaknya saya di sini tenggelam deh. Ya, makasih nih. Kentut ya lo ya? Enggak. Bawa apa sih? Kentut itu bawa busuk di dalam bukan bawa anak. Kuburan di sana.
Pak. Dia ngaku. Oh iya, aku. Diduga terbawa arus, seekor dugong atau duyung seberat 2 ton ditemukan terdampar di pesisir Tontrangan, Parepare, Sulawesi Selatan. Mantap. Dan sekarang kita mau kemana aja? Mau makan katanya. Iya, di pantai nanti, di pinggir. gua mau jatuh. Makan ikan apa ya kita? Makan ikan mentah ya guys ya. Jero makan beraksi, makan ikan mentah. pernah makan gak sih ikan mentah? Sushi kan? Sushi ya pernah? Pernah, tapi gak demen. Gua orang Indonesia banget, sukanya mantap. Indonesia banget. Gua juga dulu gak bisa bang. Ini apa? Apa itu? Ikan dalam mobil. Hah? Oh. Ini adalah mobil tenggelam ya guys. Ini mobilnya SpongeBob. Oh, unik juga. Bagaimana kalau kita buka pintunya? Bro, dulu gue nggak bisa makan ikan mentah. Kenapa? Sampai teman gue bilang gini, lu rugi kalau lu di Jepang nggak makan ikan mentah gitu. Sejak saat itu, kayak pikiran gue langsung pek gitu. Terus gue coba, oh iya enak ya gitu. Hah? Karena perkataan teman gue itu, lu rugi gitu kalau bisa lu gak bisa makan ikan mentah. Itu setelah gue setahun di Jepang. Tapi lu itu sempat setahun gak bisa makan? Sempet, gak bisa. Lu pertama kali makan ikan mentahnya apa? Nah, salmon gitu-gitu. Terus kan kayak kenyal-kenyal gitu. Jadi enak sekarang. Enak banget. Kalau gue tetap masih makan ayam goreng, bebek goreng ya guys. Jadi juga enak. Pake kremes. Itu juga enak. Iya tuh maksud gue harus digoreng. Gak mungkin kan lu makan bebek mentah. Nah, ya, kan kalau di sini lu harus cobain lele. Lu pernah makan lele gak? Pernah lah bang. Lele? Pernah lah bang. Oh pernah? Pernah lah. Iya, maaf. Aku kan sampai SMA di Indonesia. Oh iya. Tadi pas ketemu guys, dia bilang gini, Jer, kok gua ngeliat lu orang Jepang terus ya? Gak bisa ngeliat lu orang Indonesia. Karena dia udah bener-bener kayak orang Jepang guys. Aduh. Oh my god, akhirnya. Sumimasen. Oke guys, sekarang aku lagi di mobil lagi. Tapi bukan mobil sewaan gue, tapi mobilnya bos ini guys. Ya Allah, amin, dibilang bos, amin, ya Allah. Bos Jiki. Makan Jiki. Nih guys, kita pokoknya abis ini mau ke suatu tempat yang ini angker.
kalau misalnya kalian belum terbiasa, kalian bisa dipatok ular. Tungguin ya. Tips sukses dari Bang Fadil nih guys, tidur guys. Makan jiki. Makan jiki supaya bodoh. Aduh. Aduh, gue jadi ingat ini, bro. Yang konten kita yang luas lingkaran dulu. Tiga itu lah. Luas lingkaran dengan jari-jari 7 cm dan pi-nya itu 22/7 adalah 3. Apa jalan? Duh, kacau banget. Rupanya, tapi itu gue bener-bener gak tau loh. Gak tau itu. Ah, kan gue blower banget sih. Dan gue pas nonton itu kayak, oh pantesan dulu gue ranking terakhir. Tapi aku bener ranking terakhir tau, Jan. Oh iya? Iya. Kan dari siswa kan ada 38 orang. Okay. Aku ranking 7. Ya, kedua terakhir lah. Paling gak masih ada yang bawa lah. Terus dulu kan gue private matematika kan, nah, sama guru. Itu tuh di inian gue tuh udah diisiin sama gurunya. Jawaban-jawaban dari itunya. Terus besok hari pas gue maju, kan gue bisa jawab semua kan. Terus gue dipanggil sama guru gue, disuruh maju ke depan. Bilang kayak gini, Fadil, coba sekarang bawa buku, apa sih namanya kalau buku itu, buku paket ya? Buku paket, Buku paketnya ke depan. Ketahuan ada isinya semua. Terus gue diomelin. Terus gue bilang, tapi kan saya ini ngerjain sendiri pak, di rumah. Gue bilang kayak gitu. Terus akhirnya gue dites lagi. Terus gak bisa. Tapi itu emang karena gak suka belajar atau gimana sih bang? Maksudnya kayak, kalau Dila sama Kak Islam? Kalau Dila sama Kak Islam emang dari, kalau Kak Islam tuh pintar karena diajarin. Gitu. Nah, karena udah terbiasa, jadi punya rasa tanggung jawab untuk belajar. Belajar. Kalau Dila itu dari kecil nggak pernah diajarin. Dia selalu belajar sendiri sampai kalau misalnya itu nyokap Dila tuh suka kayak, "Mama kok Kak Fadil mulu yang ditanya, Dila nggak disoal." Kayak gitu kan, kalau kecil kan suka ditanya sama orang tua kan. Nah, kalau gue dari kecil itu pikiran gue udah main game. Jadi setiap gue belajar, kepikirannya game. Jadi kalau gue diajarin sama nyokap gue, entar gue nggak ini gaplok aja melayang bantal ke muka gue gitu kan, kalau gue gak bisa dicubit, dibejek, wah keren dah masa kecil gue nih, barbar kuy kalau kata Magda. Tapi gue juga dulu pernah ada di fase gue ketagihan main point blank, tau point blank ya? Oh tau, PB kayak CS gitu kan. Gue main PB di kelas 6, terus gue akhirnya jadi gak belajar. Jadi gue dulu UN, karena kakak gue 27,3 nilainya, terus gue bilang gue pasti ngalahin gitu, gue pasti ngalahin. Di custom itu gue main PB ketagihan. Jadi kayak pas lagi belajar tuh kepikirannya PB terus kan. Iya betul. Kayak gitu kan, jadi gak masuk pelajarannya. Jadi kayak kapan ya gue main PB lagi. Akhirnya UN gue lebih rendah daripada kakak gue gitu. Oh iya. Iya lebih rendah, terus gue beri kakak kayak yeay kemana katanya ngalahin gue gitu-gitu. Akhirnya di kelas 3 SMP gue mau balas nih. Gue belajar. Terus pas UN lebih tinggi? Lebih tinggi. Bahkan sampai masuk ranking Jawa Timur. Bau. Berarti 9 berapa ya, Jer? Kalau kelahiran berapa? 98. Hah, kenapa? Beda 4 tahun ternyata. Ya, 4 tahun doang. Ya, lebih muda aku maksudnya. Oh iya, siap. Kan sudah kelihatan dari mukanya nih ya. Nanti kan ada Dila di rumah. Coba tes matematika ya. Oke. Siap. Ketawa dong kita mau ke rumah. Bukan. Oh, bukan ya. Rumah hantu. Dila lagi di situ juga. Oh iya, siap. Oke. Guys, ini vlog gak jelas guys, sumpah ini vlog gak jelas banget, asli sumpah. Dari tadi kayak gini nih, kan diem gini ya, kan jalan liat jalanan, aku liat jalanan terus begini, nengok langsung ketawa, kan gak jelas gitu, ketawa banget banyak masalahnya. Abis itu story-storyan. Iya, story-story, gak jelas banget sumpah, demi apapun gak jelas. Bantal apa itu BTW? Bantal Dila. Oh Dila ini? Iya bantal Dila, tuh lihat gak? Dila kamu masuk vlognya Jerome. Yeay.
Oh ini settingannya semua bahasa Jepang, nggak bisa diganti. Bisa diganti. Oh itu apa? Korewa nih. Se Konnichiwa. Oh iya. Oh, gitu ya bahasanya. Jar, bahasa Jepangnya cewek cantik apa aja? Bijin. Biji. Bijin. Oh pakai N. Bijin. 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 Gitu. Bijin. Bijin desu ne. Bijin desu ne. Cantik ya kamu gitu. Orang cantik. Anja. Bijin desu ne. Untung ketangkep. Untung ketangkep. Oke guys, sudah sampai di depan rumahnya Bang Fadil dan Bang Fadil punya ide. Jadi aku pingin bilang ke papa kalau Jerome ini gak bisa bahasa Indonesia. Jadi aku pengen lihat reaksi papa kayak gimana. Lu ngomong Jepang ya Jer? Oke siap. Oke siap. Konnichiwa, hajimashite. Oke siap. 2 hours later. Oke guys, kita. Halo Pak. Salam kenal. Jerome. Tawa ya. Jerome. Aduh. Saya isengnya sama sama kayak dia, Pak. Oh. Makanya sejenis, sefrekuensi gitu. Tapi Jerome lebih iseng lagi. Abis ini dia katanya mau ngajakin papa lomba main. Ya bercanda, bercanda. Kawan. Aduh. Kalau dia mau jahil anaknya dia mau sering. Iya, iya. Jahil ngomong dia mau sering. Ya tadi datang pulang ngomong, Pak, ada teman yang adil, Pak, orang Jepang, Pak, kenalan sama papa. Ya ada papa enggak bisa ngomong bahasa Jepang. Ya papa manggut-manggut aja, Pak. Mari masa tadi ini bilang tuh. Tapi saya enggak om sama dia. Iya, sama anak semua saya. Oh. Ya. Tapi paling sayang sama siapa, Om? Dila. Dila ada enggak sih? Pergi. Kalau tadi kita mau ngajakin Dila juga tadinya. Aduh. Jangan kesian. Kayaknya enggak biasa aja awas. Ini saya sering lihat ini Om, sofa ini Om. Oh iya. Akhirnya duduk di sini Om. Iya, bapak duduk di sini. Emang duduk di sini Om kalau tiap hari ya pagi. Karena kalau enggak duduk di situ pantatnya suka sakit ya. Bohong. Om, bukan sih. Karena papa sering dudukin kan lama-lama hilang busanya begitu. Coba aja papa bangun, pas itu kan udah begini. Ya kan? Soalnya disedot jet. Gak gitu. Aduh. Sehat-sehat Pak, tapi. Sehat. Aku manggilnya apa nih? Om, Pak. Om boleh. Om aja. Om. Pak boleh apa aja. Ibu boleh. Juga enggak. Ibu perempuan. Iya. Mana ada bapak dipanggil ibu? Ya baru. Bu. Bu guru. Kalau nyapa hari ini apa? Nyampe 25, Om. Tanggal 25 kemarin. 25, tapi karantina 3 hari. Oh, terus, karantina ya? Heeh. Langsung masuk udah keluar lagi tiga. Enggak keluar lagi, enggak boleh keluar kamar bahkan. Enggak boleh keluar kamar. Kalau saya ada tamu mau masuk pun enggak boleh, enggak boleh. Oh, kalau lagi di isolasi yang mau namu siapa? Ya kan nanya kirain aja ada teman yang mau datang. Enggak ada, enggak bisa enggak. Bahkan kita enggak boleh dapat tamu. Enggak boleh dapat makanan dari luar. Harus hotel. Harus ya. Makan hotel. Makan enggak dikasih empat pintu gitu kan ya. Nah, makannya Pak. Ya mungkin lewat kolong dong. Buka depan pintu Pak, makannya ya, Pak. Kan ada trolinya. Iya, ada trolinya. Ada patroli Pak gitu. Kalau depan pintu kan kayak ngasih makan kucing gitu. Masa orang ngasih makan gini, Pak, makanannya Pak suka enggak suka makan. Tapi kita bisa request kan enggak suka apa, makan apa. Enggak, makanannya itu aja, makanannya yang buah sayuran aja. Enggak, teman papa itu bilang enggak bisa lu makan kita makanan sayuran aja bilang. Oh. Mungkin yang teman papa low budget kan. Low budget. Iya benar low budget. Tanya aja sama Merom siapa? Merom. Bukan Merom namanya. Merom.
Jerob tadi namanya. Jerob. 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 Ya udah ada menu khususnya. Itu ya lu bisa pilih mau yang mana gitu. Iya. Tapi nggak bisa bilang pempas per cerita padang gitu, apa tuh nggak ada, steak tapi nggak dikasih. Bisa. Kalau yang di hotel mahal bisa, tapi dibikinin sama chefnya. Beneran? Gak bisa, Dir. Beneran bisa. Ya udah, tahu bisa. Apa mau dicoba karantina? Mau coba karantina? Apa? Biar tahu. Enggak. Ya, kalau mau daftarin. Enggak. Ini orang nggak pergi mau keluar negeri, kalau keluar negeri karantina, pulang keluar negeri. Untuk umur karantina. Si Jerome kan nggak bisa balik lagi ke Jepang. Kenapa bang? Lagi di close bordernya. Di bordernya? Bordernya di close. Kira-kira saya umur berapa om? Ya mungkin sepantar Fadil kali ya. Berapa? Kalau dia dari mukanya gitu? Ya masih ini sih masih 25 kali ya, 24 ya. 23 sih. 23. Dia sekian. Kira-kira mau 23. Kayaknya lu kayak tua ya? Nuh kata bapak gue lu kayak tua. Enggak, bapak ngomong enggak. Tadi bapak kata bapak kayaknya lu 23. Sampai kaget banget. Jangan jadi gara-gara. Udah siap. Makan remote, belum sama remote gacet nih. Anak-anak ada keberatemu sama lu ah. Jajar ke kamar aja. Kau yeah. Belum keren kamar. Yo, yo, yo. Duluan om. Iya silakan di atas kamar. Kita ke kamar papa ya. Kenapa? Ya apa kamar papa? Ya jangan pelit dong. Masa pelit kamar? Jangan pelit nggak ada apa-apa. Kamar adik. Kamu buka lemari nya, mau ngasih dia sama dalam papa. Om. Bicara om, bicara. Oh guys, ini endorsan. Ini buat sebulan atau sehari? Ini buat minggu. Seminggu ini? Iya, seminggu ini. Wah gila sih. Oh guys, ini dia guys, legendarisnya. Nanti kalau endorse gimana endorse? Ini, HP-nya taruh sini. Oh. Udah. Hi guys, welcome back. Gitu. Iya. Oh ini guys. Jadi ini aku lagi pakai outer dari HL Outfit. Dan kalian bisa lihat sendiri ya. Ini mohon maaf ya kalau patungnya agak buncit ya. Nih ya, di sini ada cargo, ini ada cargo pants juga. Nih ya, lihat ya. Ini bagus banget. Ini unisex, bisa dipakai cewek. Oke guys, diajak ke kamarnya Kak Fadil. Ini. Oh, ini kamar legendaris. Bisa gini ya? Bisa di sini ya? Enggak di sini. Di sini. Gimana? Ini coba pegang kamarnya. Kita mulai. Eh, mau gini. Dari sebelah kanan, okay. Tuh dan tiga. YouTube channel my. Welcome back to YouTube channel my. Oh my god, jadi hari ini aku enggak tahu mau ngapain. Tapi kali ini ada Jerome. Terus ada di sini karena apa? Karena di sini kan ada AC ya. Dan juga ada cahaya, ya kan? Jadi cuma bisa ngandelin cahaya dari situ. Lihat aja ini redup. Iya sih. By the way nih ya, aku kemarin beli kasur. Ya kan? Enggak expect kalau misalnya kasur ini terlalu tinggi. Jadi kan aku kan pendek. Jadi kalau turun harus gini. Jadi kalau naik harus gini. Ngerti gak sih? Iya. Oh my god, salah beli kasur. Kasur yang lama masih ada di situ. Kasur yang lama masih di sini. Ada. Nah ini. Siapa ini bro? Apa ini bro? Diriku sendiri. Anjay. Harusnya anjay. Diriku sendiri. Kocak banget. Oh ada ruangan khusus main game? Iya. Asik. Sini deh. Wibu kali. Banyak banget. Wih. Otaku ya? Iya. Lumayan. Iya. Lumayan. Lumayan otaku. Tapi yang paling lumayan tuh ini. Oh. Ini yang paling mahal. Oh, sakura. Sakura sama itu yang paling mahal. Gede banget sih ini. Ini sih paling mahal nih. Tentunya yang paling mahal semuanya adalah kado. Enggak mungkin beli sendiri jadi dikasih kado. Dikasih kado juga. Oh my god. Gila. Sumpah masih gak jangka loh, Jer, lu bisa aku juga gak nyangka, biasanya kan di story doang nih. Iya. Lu bisa ke rumah gue. Kayaknya fix gue harus ke Jepang deh. Iya, fix. Gue harus ke Jepang. Tapi kan gue gak bisa ngomong Jepang sama sekali. Iya kan, gampang lah. Ada translator di sini. Oke. Oke okay guys, jadi selesai vlog kali ini ya. Iya. Awalnya pingin gila-gilaan hidup di Simulat. Kok jadi kesini? Kok jadi ke kamar legendaris sih?
Beginilah kalau dua orang random ketemu. Udah. Dan itu banyak banget ya, dari SeaWorld mau ke Dufan, dari Dufan mau ke Atlantis. Iya, mau gitu. Ujung-ujungnya ke sini sini. Akhirnya sih bisa ngeliat. Soalnya kita udah kenal berapa ya? Tahun ini ya? Enggak, tahun lalu. Tahun lalu udah kenal, cecetan, akrab, kayak kita sefrekuensi gitu, kita tahu. Gak pernah ketemu tapi iya. Curhat, mau tau gak dia mau curhat apa? Lu ngomong, gua juga ngomong. Iya. Abang dia curhatnya mau ke Jepang, terus mau. Jero. Seru sih bro. Mantap. Terima kasih bro udah datang ke sini. Berikutnya kita mau bikin konten lain ya. Iya. Oke, jadi buat yang sudah menonton, arigatou gozaimashita. Arigatou gozaimashita. Sumimasen. Konnichiwa. Belum, bro. Jamatane mantap jiwa. 1 2 3. Jamatane mantap jiwa. Aja ya, gue usah gitu. Bang Adi lancar banget. Wibu soalnya. Biasanya orang apa? Jamat apa gimana jamatan? Langsung duduk. Jamatan. Udah lancar. Udah lancar.